Oke, Sweet Lovers. Nih, udah jadi ya ayam bakar kecombrangnya. Aku mau bahas sedikit nih tips-tips tadi apa aja yang udah Chef Rian sebutin dari awal sampai akhir. Ya. Tadi tuh di awal ada cara memilih kecombrangnya ya, Chef Rian. Iya, betul. Kepilih kecombrang itu kalau bisa yang masih kuncup nih, Sweet Lovers. Jangan yang udah mekar, karena biasanya aromanya udah hilang tuh, iya. Sweet Lovers. Terus si kecombrang ini nggak bisa disimpan terlalu lama. Jadi kalau udah beli, sebaiknya langsung diolah aja. Nah, tadi ada marinasi atau tips untuk marinasi atau ungkep ayam. Kalau ungkep ayam, airnya dimasukin bertahap ya, Chef Rian. Betul. Bertahap, terus ditutup supaya dengan api yang kecil juga supaya dia tuh matang sampai merata. Itu boleh nggak sih, Chef, kalau diaduk-aduk gitu? Misalkan kadang ada yang nggak kena air gitu. Kalau diaduk gitu, kan itu hancur gitu. Oh gitu. Jadi, ditutup aja ya. Ditutup udah pasti matang dengan sempurna. Sekali-sekali boleh dilihat. Oh boleh ya. Diaduk sekali boleh. Ya jangan, jangan semangat keseringan ya. Keseringan gitu. Gitu. Terus tadi kalau dari Chef Rian ya, untuk si sambelnya sebaiknya disiram dengan minyak panas aja, jangan ditumis supaya masih terasa fresh dan ada krenyes-krenyesnya gitu ya, Chef. Ini ada lagi nggak, Chef, tips yang mau ditambahin untuk pembuatan si ayam bakar kecombrang ini? Sudah cukup, coba. Sudah cukup ya. Nih kalau misalkan Sweet Lovers cuma punya pan, nggak punya oven gitu ya, itu bisa banget. Kira-kira kalau di pan masaknya berapa menit, Chef, persisi gitu? Persisi ya, dalam sekitaran 25 menit untuk sampai matang ya. Sampai matang, sampai iya. Sampai matang gitu. Tapi ya dengan api yang simmer ya. Iya, jangan yang jangan terlalu besar. Nanti yang di luar udah gosong, dalamnya belum matang ya, Chef ya. Karena kalau ayam kita harus matang banget ya, Chef. Oke, itu tadi cara membuat dan tips-tips untuk ayam bakar kecombrang ini. Makasih untuk semua yang udah nonton live kita kali ini. Aku juga mau makasih banyak nih untuk Chef Rian udah nemenin masak kita dengan Sweet Lovers di rumah. Aku pamit undur diri, aku Indri pamit undur diri dan Chef Rian. Oke, Sweet Lovers sampai bertemu lagi di Khusus Masak Online bareng Sajian Sedap berikutnya. Bye-bye.